Okay guys, ini aku nak ajar macam mana nak guna Elliott Wave dekat goal lah. Tak semua pair pun boleh pakai sebenarnya. So ni aku nak tunjuk kat goal. First kali korang guna ambil tools, so ambil motif wave ni. Korang tanda dekat setiap wave. Contoh 1, 2, 3, 4 and the puncak dia 5 paling tinggi. Okay, so kalau korang guna apa nama ni, guna line chart lagi nampak lah. Okay, so aku adjust setiap dia punya wave ni. Okay, siap. Okay, lepas tu tukar balik kat tak payah tukar lagi candle. Okay, dah siap untuk yang tu. Korang buat yang ni pula. Okay, ni dia punya panic market turun. 1, 2, 3 and then. Okay, bila dah jadi macam ni, korang akan tahu wave-wave seterusnya macam mana korang nak kira. Ini adalah orang panggil Elliott lah. Elliott wave ni memang pattern dia cantik. So kalau korang tengok gerakan market untuk motif ni naik kan, lepas je sampai je wave kelima and then dia turun balik. Tengok, korang boleh filter wave ni guna Fibo lah. Contoh macam aku suka guna Fibo. Okay, korang ambil Fibo retrace ni and then korang ambil dekat sini and then ni kalau aku ajar ni ada yang tak faham ni, tapi tak apalah. Okay, so nampak tak dekat Fibo ni line yang paling berkuasa sekali, line yang paling aku kata magic line lah, magic line adalah line 50. Sebab tu ada nama Fibo 50. So maksudnya entry sell kita dekat sini, dekat 1.62 pun sebenarnya. Okay, lepas tu bila kita dah buat semua tu, kita buang balik ni Fibo ni. Okay, kan cantik tu, zero reversal. Tengok dia hujung 6 tu sampai mana. Sell je kat situ and then hujung 6 sampai sini terus. Itu cara dia lah kalau nak guna Elliott Wave dan Fibo.